like a Hellcat. Hai hai hai, Indonesia ini guys kaya banget sama tanaman-tanaman herbal. So kali ini kita mau mengambil salah satu daun herbal untuk obat batuk. Yolah ikuti kami. Tanaman liar ini guys bernama pulutan ya, atau nama ilmiahnya adalah Urena lubata. Diberi nama pulutan karena kayak pulut suka lengket guys. Sehingga jangan heran ya jika kamu sedang di kebun tiba-tiba ada tanaman yang menempel celana kamu. Kemungkinan itu buah pulutan yang kering ya guys. Pulutan ini termasuk tanaman perdu yang digolongkan dalam suku Malvaceae atau kapas-kapasan yang banyak banget tumbuh liar di daerah tropis guys. Pulutan ini punya bunga yang sangat cantik guys, berwarna ungu mirip seperti kembang sepatu guys, namun ukurannya sangat kecil ya. Daunnya ini sangat kasar ya guys, seperti ada rambut-rambutnya gitu, dan buahnya punya sejenis duri gitu, tapi lunak dia guys dan punya perikat. Biji yang sudah kering suka menempel gitu kalau kita lewat-lewat gitu guys. Tumbuhan ini memiliki sifat kimiawi seperti rasa manis, tawar, dan sejuk guys. Sedangkan efek farmakologisnya adalah untuk menurunkan panas, anti radang, dan anti rematik. Batang dan daunnya mengandung zat lendir, bijinya mengandung 13-14% lemak. Nah, berikut ini adalah beberapa penyakit yang mampu dienyahkan oleh pelutan guys. Yang pertama adalah disentri, diare, rematik, keputihan, kencing, keruh, kemudian influenza. Yang kedua adalah bisul, yang ketiga adalah gigitan ular, keseleo, dan memar guys. Selain itu guys, kalian tahu gak sih, ternyata daun pulutan ini, daunnya, akarnya, bijinya, bunganya, semuanya banyak banget loh dijual di berbagai platform digital Indonesia. Kalian bisa cek di Shopee, di Lazada, di Bukalapak, dan sebagainya. Buah duriannya. Nah lagi. Nah ini dia. Ini dia guys. Itu banyak tuh. Ini dia. Nah, bela. Oh, ini dia guys. Nampak. Nampak tak? Ini dia. Daun ini daunnya. Ini untuk obat batuk guys. Enggak dua. Ini. Jamur. Jamur ya, Bang. Nek kok dirame, dia keluar kata. Ini dan guys. Ini kerja. Ngomonglah. Ini dia teman-teman dan pulut-pulut. Jadi ini diremas. Tuh, ini nom. Ini yang sehat nih. Dan ya? Lagi. Nih. Ya. Ada. Ini dia daunnya. Indonesia ini kaya sama tanaman-tanaman herbal ya guys. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya guys. Apa kegunaan ini? Padahal ini bagus banget untuk obat batuk ya. Ya itu kumuh. Tuh. Masih ada sini dalam. Nampak wajah deh. Nampak. Nampak kan wajah cantiknya. Ahai, deh wajah cantiknya nampak kan lah, tolong lah. Jangan ya. Ajak.
sini lah, Jak, biar nampak aja di video. Tuh, nanti kita lihat sini, Jak. Ya, di sini. Biar nampak aja kan. Bantulah nanti ambil ini. Ambil ini. Ini ada daun ini. Ya. Banyak. Guys, nampakkanlah wajah aku, guys. Karena wajah cantiknya mulus. Ya, wajah mulusnya tolonglah. Sedikit aja. Iya. Dah. Untuk amak hari ini. Nanti sore ambil lagi. Cukup nasi genggam tuh. Sudahlah. Oke. Okay. Ya udah banyak banget. Yuk, pulang, let's go. Wow, ada jambu-jambu. Pulang. Ini siapa nih yang? Mana? Coba kita lagi. Iya, tanamannya. Ini ada kelapa atas. Ini dia teman-teman, daun-daunnya. Ini dia. Ya, putri malu. Si malu dia. Alah mas, Eko nggak boleh. Kan dia awak bilang tadi. Hah? Apa? Alah, lah bagilah pitinya. Wow, ada kentut. Kelapanya guys, itu apa ya buat Remon ini emang kaya sama kelapa guys, orang tukang manjat kelapa aja itu 5 juta guys uang jemputannya. Iya,
Nah, tutup ya. Pulih-pulih. Batuk, balik-balik-balik. Jadi pulih batuk. Iya. Ube-ube apa namu ada? Iya. Oleh sampai hari. Mas. Di tangannya sudah dicuci bersih ya guys. Insya Allah aman. Genis. Kayak gel gitu kan? Ini dilemas sampai menghasilkan gel-gel. Lalu diminum. Obat herbal guys. Ini dilemas dengan air yang hangat ya. Pancur, pancur. Telur juga ajal ya. Udah. Ini sampai apa, Mak? Sampai anak Ali. Sampai Ali ya, kalau nanti mana lagi? Ini gatang, ini kayak murai ya. Siapa ini? Siapa ini, Mak? Hello, Uni, Karika. Kalau baik Karika apa ini? Ya? Alah, Mak. Lah. Alah, Mak. Alah, Mak. Ini kok, Mak. Ada itu, loh. Itu siapa? Ini kok, Mak. Ini sehari yang, Mak. Tawa lah, alam way lah. Baca Bismillah. Baca seloi nabi lo. Kuna. Kita sini ya bagi dua. Pulut-pulut. Apa lah ya? Kalau ada yang kulit-kulit tau, kak ada kulit-kulit. Saya tinggal lah separuh. Guys, kalian tahu nggak sih ketika kalian buka Google, kemudian kita kalian klik daun pulutan dan manfaatnya, kalian bakal nemuin list-list seperti ini. Itu ada harganya dari Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Harganya adalah mulai dari 20 ribuan ya, sampai rentang harga 70 ribuan. Di sini banyak banget loh dijual, mulai dari yang freshnya atau yang keringnya. Ada juga dijual batangnya, daunnya, bijinya, bunganya. Pokoknya lengkap banget di sini. Kalian bisa pesan aja kalau misalkan kalian nggak bisa nemuin di tempat-tempat seperti tadi ya. Oke. Okay.